silaturahmi aja, mau udah lama atau bapaknya sama bapaknya bayi kan dulu sering aku waktu mengawali karir sering sama bayi sama bapaknya, kan bapaknya bayi lagi sakit lagi coba nengokin aja. Sebenarnya dari sebulan lalu mau coba nengok tapi baru kelar kerjanya malam terus, kalau kerjanya malamnya mamanya bayinya udah istirahat nih, disempetin ini pas sebaran. Baru turun dari Singapura kemarin kita jengukin anaknya Ruben, sama silaturahmi kembali ketemu deh. Abis ini mau ketemu mamanya ini belum ketemu juga. Ya di rumah nanti paling ada barbeque sama teman-teman, jadi cuman muter-muter nggak banyak sih karena besok kita udah pergi ke Australia. Enggak sempat open house, jadi cuma ngobrol sama teman-teman dekat aja sih, paling nanti cuman di rumah tapi ya teman-teman dekat aja banyak juga. Gak pernah open house sih karena jarang di Jakarta lebaran, bisa di Bandung, cuman karena kita berangkat ke Australia semuanya sekolah terus lagi. Kemarin cuma lebaran di Bandung sehari, terus ke Singapura jemukin anak Ruben, sekarang hari ketiga paling ketemu Baim, terus barbeque di rumah, besok udah berangkat. Sama sih sama tahun kemarin ya, kumpul sama keluarga ya, alhamdulillah masih dikasih sehat semuanya, masih bisa kumpul ya, mudah-mudahan tahun depan kita bisa kumpul lagi bertiga ya. Aku dia sama Rafathar aja sih niatnya mau pulang pergi, tapi karena gue Rafathar jadinya nginep sehari ya. Alhamdulillah anaknya Ruben sehat, perempuan Tania Putri Otsu namanya ya, jadi udah sepasang perempuan satu ya, alhamdulillah mau mereka buat keluarga Ruben. Enggak sengaja ketemu di sana sih semuanya. Kita sama Mas Eko doang ya. Sama Mas Eko enggak janjian. Kebetulan Mas Eko juga nengokin Ruben juga, jadi ketemu di sana. Kita sih bertiga doang. Di sana aja ketemu enggak sengaja Mas Eko. Ada Ivan Gunawan juga tapi enggak ketemu orang sama Ivan. Tapi sih rame-rame sama teman kita, sama Mami, Malaysia. Karena sekarang itu tapi sama Mary pun banyak asisten itu, ada teman aku juga nyusul, jadi rame-rame 20 orang semuanya untuk kloter hari ini. Belum nyiapin apa-apa, makanya nanti sampai rumah baru mau packing. Belum sempat. Kemarin kan si Anas lagi syuting stripping ya, kalau lagi hamil pas juga, jadi memang mungkin kemarin dia lagi syuting jadi nggak diajak, nggak bisa, terus tiba-tiba hamil, jadinya ya udah. Ya emang gak ditakdirkan ikut. Seneng lah, happy lebaran ini ada kabar Cana Samil. Ya mudah-mudahan nanti lahirnya mau cewek, mau cowok yang sehat. Ini nambah keluar lagi tahun depan. Ukuran aja sih kita liburan ke Australia, ke Bali, ke Sydney, ke Melbourne. Terus paling mau main ski di Blue Mountain, terus ke Bali. Gue cutinya 3 minggu nih, lebaran ini lah agak lama cutinya, ambil 3 minggu. Kemarin bulan puasa, kerjaannya banyak banget, masih meler-meler nih sampai sekarang ya, jadi mau ambil cuti aja 3 minggu ya. Paling cuma 20 orang, sindikatnya udah jauh-jauh hari cari yang murah. Agak nge-vlog paling iseng-iseng aja, tapi ya lebih fokusnya ke liburan.